Ustaz, yang pengen saya tanyakan adalah, menurut pandangan Islam, waktu imsak itu sebenarnya jam berapa, Pak Ustaz? Baik. Teman-teman sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, penting diketahui bahwa imsak itu nama lain dari kata siam. Ya, siam itu nama lainnya saum. Siam, saum, dan imsak punya satu arti. Artinya apa? Menahan dalam kata lain adalah puasa. Jadi kalau disebutkan imsak, ya, imsak ini sinonimnya saum. Disebutkan sekali dalam Al-Quran, surah ke-19 ayat 26, ya, paling kanan sebelah atas. Kemudian ada kata siam, disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Siam, saum, artinya puasa. Siam, asyam, asyam, bukan asyap, ya, asyam, 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 ya. Puasa, 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 puasa. Nah, ini sinonimnya saum. Nah, selain kata saum dan siam, ada imsak. Jadi kalau sudah imsak, tahan, tahan, puasa, 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 puasa. Jelas sampai sini? Nah, kapan waktunya imsak? Sama dengan waktunya saum, sama dengan waktunya siam. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-187, paling kanan di pertengahan ayatnya. Waqulu washrabu, silakan makan dan minum senyamannya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai terbitlah kemudian tanda-tanda fajar tiba. Jadi waktu imsak itu waktu saum, waktu siam kata Allah, mulainya fajar. Nama lainnya subuh. Jadi kalau subuh sudah tiba, itu waktunya puasa. Ya, jadi kalau misalnya subuhnya jam 4.35, imsaknya jam berapa, Mas Andi? 4.35. Jadi bukan subuhnya 4.35, imsaknya misalnya 4.25. Ya, imsak itu bersamaan dengan fajar. Jadi kalau Anda masih 4.25, masih boleh makan. Begitu Anda sedang makan, ada orang bilang, imsak, imsak. Kasih tahu, belum, belum, gitu ya. Nah, masih cukup satu piring ini untuk Anda lakukan. Ya, paham ya?